Halo everyone, welcome to Bacot. Teman-teman lagi dengan gue, Dede Askar. Hari ini gue mau eksperimen tentang perbandingan parfum. Jadi versus lah ya. Jadi gue pengen versus tentang Rohadoff yang Purfam. Soalnya di sini banyak cewek ya. Jadi dalam nyambutnya Amarisa, gue juga pengen tahu deh penilaian mereka tentang gimana sih toko Amarisa yang terbaru saat ini, toko yang keempat. Yuk kita langsung aja check it out. Sekarang gue udah di dalam toko Amarisa nih, dan banyak banget nih tamu-tamunya nih ya nih. Dan gue pengen tahu nih ya, gue pengen buat sesuatu yang menarik banget, yaitu adalah versus. Dan versusnya itu gue ambil contohnya, kita ngambil yang Rohadoff aja deh ya. Jadi kita ngambil dua perbandingan parfum, gue pengen tahu seperti apa pendapat mereka, dan pengen tahu nih signature mereka tuh seperti apa. Oke guys, gue langsung aja ya perbandingannya. Tuh ada wanita cantik banget tuh, Kak Alexa. Kita langsung coba deh. Halo Kak Alexa. Aduh, makin cantik banget deh ya. Aduh, cantik banget. Kak Alexa, ini aku mau buat perbandingan nih, perbandingan parfum, yaitu ada Elixir sama 51. Kita coba ya. Oke, siap. Yang pertama kita mencoba yang Elixir. Boleh. Kita langsung ke Elixir aja ya, di sebelah sini ya. Iya, pertama Elixir. Iya. Yang kedua aku 51. Oke. Dan gimana menurut Kakak? Yang Elixir sama 51? Aku lebih suka yang Elixir ini. Kenapa dirimu paling suka Elixir ini, kenapa? Karena baunya lebih elegan, terus mahal banget ya. Elegan, klasik, dan enggak pasaran. Enggak pasaran ya. Mm-mm. Sumpah eksklusif banget sih. Heeh. Ya? Wow. Eksklusif banget ini. Aromanya mewah gitu ya. Ada aroma rose-nya enggak yang Kakak dapat? Ada. Ada ya. Ada. Ini dirimu banget enggak sih? Banget. Ini menambah auraku, kecantikanku terpancar loh, guys. Aduh, cantik bananget deh ya. Oke Kak Alexa, thank you so much ya. Ya ampun. Suka yang ini ya. Suka yang mana? Yang ini. Elixir. Oh, ya. Enak banget sumpah. Parfum para sultan kali Kak itu Kak. Iya, ini parfum para sultan dan para wanita-wanita mahal, oke? Okay? Cheers. Dirimu aja udah itu banget ya. Kalau aku udah di sini berarti aku wanita mahal dong. Sultan ya. Dia, ya, insya Allah, amin. Dirimu sekarang mau lihat parfum apa nih? Kalau di sini sih yang rekomend parfum apa ya? Yang menurut kalian yang rekomend untuk aku, yang untuk aku nih wanita manja, yang rekomend apa? Aku rasa Elixir deh, cocok Elixir untuk dirimu. Cocok sih di aku sih. Ya udah cocok. Oh iya wangi. Ya udah. Oke, Kak Alexa, saya ke sajinya ya. Thank you so much. Sekarang kita ke selanjutnya lagi guys ya. Tuh, ada yang lagi sibuk banget snip-snip loh. Gue pengen tahu ya, pengen ngerecokin deh. Halo Kak Steven, halo Kak Milen. Ya ampun, kayaknya heboh banget ya perbincangannya ya. Berbincang perdalaman parfum tentang apa edukasi parfum, yang mana yang benar-benar wanginya. Ada yang seperti apa? Ini kayak ganja yang ini. Seperti ganja wanginya. Takut gak sih tes urin? Oh, itu Hindukus ya? Hindukus ya? Oke. Kak Milen, Kak Stipan, langsung aja ya aku ke kalian berdua nih ya. Aku mau mengadakan versus antara 51 sama Elixir by Rohadoff. Ini paling enak menurut kalian yang mana? Nih. Kita coba dulu ya ke tangan ya. Pengen tahu, siapa tahu kan berubah loh kok. Pertama 51 coba ya. Oke, sini aja. Iya. Yang kedua
Elixir. Dan langsung ke Kamilen ya. Yang pertama Elixir. Yang kedua 51 ini bioskop. Aduh. 21 tuh ya. Dan gue pengen tahu nih respon mereka gimana. Nih dari Mother Baby gak sih? Iya. Iya kan? Terus yang Elixir manis banget ya. Ya. Ini yang ini terlalu sweet. Terlalu manisnya manis yang manis gula aren. Iya. Enggak, yang ini enak lama-lama cuman tapi dia ke lebih ke baby powder, sweet sal. Iya. Kalau this one dari kalau dirimu suka yang mana nih? 51 atau Elixir? Yang ini yang baby. Iya, Elixir. Oke. Nah, sekarang ke suhunya parfum nih ya. Nih gimana nih? 51. Kenapa? Karena gue suka sedap malam. Ya itu enak tuh. Dia juga ini, dia sebenarnya dibelihin sama Koko. Iya, karena wanginya yang aku mau yang Bond kan, karena aku suka Bond. Nah, ini. Aku jadi ambilnya yang ini. Ya. Wow, gila loh. Itu aroma wanita mahal ya. Ya ampun. Aromanya yang ini. Oke. Jadi kalau Pesusan tadi yang Kamilen itu Elixir, yang Kostipan tadi 51. Oke, kayaknya sekian deh ya perbincangan tentang Pesus yang saat ini. Oke guys, kita akhirin aja video kali ini ya. Kayaknya seru banget deh. Gue mau melanjutkan acara dulu. Oke, see you, goodbye, have a nice day. Bye-bye.